my channel. Oke, Mam, di video kali ini aku mau bahas soal ini. Stay tune. Nah, aku mau kalian paham dulu kenapa misalkan kalian nemuin bacaan ini beda sekian jam, di sini sekian jam, kenapa bisa kayak gitu dan mana yang benar. Nah, kalau aku sendiri itu berpatokan sama dua, ada yang dari CDC. CDC singkatan dari Central Disease Control and Prevention. Jadi mereka memang studi, ada kampusnya meneliti hal-hal seperti ini. Dan sumbernya satu lagi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Penyimpanan ASI ini hubungannya dengan suhu. Jadi yang harus kita lihat itu suhunya. Ada beberapa perbedaan dari studinya CDC sama IDAI, tinggal kitanya yang pandai-pandai membaca kondisi. Mulai dulu dari ASI fresh. Nah, ASI fresh yang baru dipump, kalau berdasarkan sumber dari CDC, ini tahan di suhu ruangan yang suhunya 25 derajat Celcius itu sekitar 4 jam. Kalau di Ikatan Dokter Anak Indonesia, suhu ruangan yang maksimalnya 25 derajat Celcius itu bisa bertahan 6-8 jam. Jadi pilih yang mana nih? Nah, tinggal kita lihat ciri-ciri ASI basi. Ya, kalian bisa lihat di video aku. Mereka aja yang udah pasti penelitiannya itu bisa beda ya. Suhu di Bandung, di tempat aku, itu bisa 13 derajat, 18 derajat. Dan itu bisa lebih tahan lama. Kenapa? Karena perkembangan bakteri itu lebih cepat di suhu hangat. Kalau suhu dingin, dia itu lambat berkembangnya. Jadi bisa lebih tahan lama. Yang kedua, ASI yang dipump disimpan di kulkas. Kalau menurut CDC, di kulkas yang suhunya 4 derajat Celcius itu tahan 4 hari. Kalau di sumber Ikatan Dokter Anak Indonesia, suhu 4 derajat Celcius itu bertahan 5 hari. Bingung? Tinggal lihat lagi ciri ASI basi. Kalau ASI yang ditaruh di freezer, sumber dari CDC ini baru direvisi dan dia itu mengumumkan mau freezernya satu pintu atau tipe apapun, kalau suhunya minus 18 derajat ke atas itu ASI bisa bertahan 6 bulan paling bagus. Toleransinya bolehlah sampai 1 tahun. Jadi 6 bulan sampai 12 bulan. Kalau Ikatan Dokter Anak Indonesia dia bagi jadi 3. Kalau yang freezer minusnya 15 derajat itu cuma 2 minggu. Yang minus 18 derajat Celcius freezer kulkas 2 pintu, kalau tadi CDC kasihnya 6 bulan sampai 1 tahun, kalau Ikatan Dokter Anak Indonesia ini dia kasih batasannya cuman bertahan 3-6 bulan. Freezer yang minusnya 20 derajat Celcius bertahan di 6-12 bulan. Nah, itu terserah dari kalian mau ikut yang mana. Nah, sekarang gimana cara tahu kulkas kita itu bisa bertahan berapa lama? Kan macam-macam ya bentuk-bentuk kulkas. Nah, kalian bisa pakai termometer kulkas atau termometer untuk mengukur suhu yang bisa sampai minus. Ini sebagai contoh aja ya. Nih, kita lihat kulkas. Nah, ini kulkas aku, Aqua yang 4 pintu. Kita cek dulu ya. Aduh, berantakan banget. Guys, sorry guys. Berhenti di 5,8, ini kurang dingin ya. Nah, ini freezernya min 18 derajat. Ini kulkas ibuku yang 2 pintu, min 13. Levelnya belum full. Dulu aku pakai kulkas ibuku yang Toshiba, ini dingin banget. Padahal 2 pintu. Yang ini kulkas kakakku, 1 pintu, freezernya di dalam itu min 13 derajat Celcius, berarti dekat sama min 15 ya. Kebetulan keluargaku kulkasnya banyak Aqua. Nah, perhatikan juga pengaturan suhu kulkasnya ya. Kalau misalkan suhu kulkasnya kalian taruh di level yang gak level tertinggi, bisa-bisa minusnya kurang dari 18 derajat. Nah, Mam, itu aja informasi dari aku. Semoga bisa jadi pencerahan, bermanfaat. Terima kasih sudah nonton. Ketemu lagi di video aku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.